sampaikan juga kepada anak-anak di rumah semua atau anak-anakku semua bahwa saya di sini selaku kepala bidang humas Polda Kepulauan Riau, kami juga akan menghadapi ulang tahun ke 72 yaitu tanggal 30 Oktober mendatang, dan dari rangkaian itu ya kami atau saya selaku kabit humas ingin bertatap muka dengan kalian semua, dan saya bangga anak-anak di rumah semua pasti nanti ya, yang masa depan akan menjadi pimpinan pimpinan nasional. Amin. Saya selaku Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak sekolah malam ini dari sekolah SMA 26, kemudian juga dari KGNSI dan juga dari Densus 88 dan juga dari Humas Kepri dan seluruh anak-anak semuanya. Jadi Polri khususnya Humas Polri yang berulang tahun dan berulang tepat di bulan Oktober ini. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang generasi muda melalui kegiatan menulis ini dapat menunjukkan eksistensi dan prestasinya di era terbuka informasi publik, dan Anda akan menjadi seorang yang berprestasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih.